Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengupdate bagaimana situasi dan juga kondisi di tempat wisata ataupun tempat liburan. Sudah ada rekan-rekan kami yang saat ini berada di Cisarua Bogor. Kami sudah terhubung bersama dengan Leo Chandra dan juga ada rekan kami yang saat ini berada di Ancol. Ada Sekar Wanda di sana. Pertama, kami ajak Anda menuju ke Ancol terlebih dahulu. Sudah ada Sekar Wanda di sana. Selamat siang, Sekar. Nampaknya di belakang Anda ini sudah ramai sekali. Seperti apa pantauan Anda sore hari ini? Ya, Ginavita, Vena dan juga pemirsa, di hari kedua Lebaran sejumlah masyarakat memilih untuk berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol sebagai alternatif mereka untuk berlibur Lebaran. Sebagaimana berdasarkan pantauan kami di sini sudah banyak sekali pengunjung yang hadir di sini untuk berwisata, berekreasi. Tak hanya untuk bermain di pantai saja, namun juga ada sejumlah masyarakat yang menggelar tikar untuk berpiknik dengan menyediakan makanan dan minuman mereka sambil bersantai menantikan yang mana nanti sore ini akan ada live music yang akan diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol ini di tempat saya mengabarkan, tepatnya di Pantai Lagun. Nah, pemirsa, memang Ancol ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya di wilayah Jakarta, sebagaimana memang Ancol ini merupakan tempat wisata yang cukup dekat dari kota Jakarta. Nah, pemirsa, berdasarkan data dari pengunjung Ancol dari kemarin malam hingga hari ini sudah terpantau ada 40.500 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Nah, pemirsa pasti penasaran nih, kenapa sih masyarakat ini memilih untuk berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol khususnya ke Pantai Lagun ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu wisatawan yaitu dengan Pak Supri dan juga Ibu Ria. Kita tanya-tanya yuk, kenapa mereka memilih Ancol sebagai destinasi wisata. Halo Pak Supri. Halo. Saya izin bergabung ya Pak. Ya. Pak, saya mau tanya nih, kenapa Bapak memilih Ancol sebagai tempat wisata di kala libur Lebaran? Karena Ancol ya terjangkau lah, karena pantai yang paling terjangkau di Jakarta ya. Mungkin buat liburan anak-anak ya tepat di Ancol gitu. Bapak di sini udah dari kapan nih Pak? Dari jam 12-an lah saya di sini, dari jam 12. Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan nih Pak? Ya berkeliling, berenang, main pasir gitu ya. Udah gitu aja paling buat anak-anak. Fasilitas apa saja yang disediakan Ancol yang sudah Bapak coba nih? Belum ada ya, paling mobil warawiri aja tadi. Karena parkir lumayan jauh juga, jadi kita naik mobil warawiri gitu untuk ke pantainya gitu. Untuk fasilitas mobil warawiri ini katanya gratis, benar gak sih Pak? Betul, gratis emang gitu. Itu gratis. Oke, baik. Nah, untuk anak-anak sendiri ini apakah mereka sangat senang nih berkunjung ke Pantai Ancol atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah senang sih, Mbak. Pada senang semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari salah satu wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ancol. Memang Pantai Ancol ini menjadi alternatif yang pas bagi Anda yang ingin berlibur di kala libur Lebaran pada saat ini. Untuk sementara, Vena, Gina, saya kembalikan kepada Anda di studio. Wah, ini cukup ramai sekali ya di Ancol. Terima kasih, Sekar Wanda. Ini selamat bertugas kembali sekaligus ya, liburan sedikit-sedikit lah, tipis-tipis ya.